Metro Pacific Tollways Corporation atau MPTC, operator jalan tol di Filipina sekaligus anak perusahaan Metro Pacific Investment Corporation atau MPIC, dikabarkan bakal mengakuisisi 35% saham PT Jasa Marga Persero TBK di jalan tol Trans Jawa. Perlu diketahui MPTC merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Salim Group melalui First Pacific Company Limited. MPTC juga memiliki 76,3% saham di PT Nusantara Infrastruktur TBK atau Meta. Adapun dalam proses akuisisi ini, MPTC bekerjasama dengan GIC Singapura untuk mengajukan tawaran 35% saham di PT Jasa Marga Trans Jawa Tol atau JTT. Kendati demikian, belum diketahui nilai transaksi dalam proses akuisisi saham tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Ketua dan Presiden MPIC Manuel V. Pangilinan mengatakan penandatanganan mungkin akan dilakukan minggu ini di Jakarta. Menurutnya, penandatanganan seharusnya sudah dilakukan pada minggu lalu jika tidak ada masalah dokumentasi pada menit-menit terakhir. Namun pihaknya memberikan waktu kepada Jasa Marga dan ingin memprioritaskan penyelesaian investasi mereka di jalan tol Indonesia sebelum mengajukan tawaran tambahan. Pangilinan berharap dapat menghasilkan pendapatan tahunan tambahan sebesar 30 miliar pesos atau setara dengan 8,37 triliun rupiah dengan kurs 279,146 rupiah dari usaha jalan tol Trans Jawa.